kita sudah punya kluwek satu toples penuh. Tuh, mantep. Ini persiapan untuk puasa. Jadi ini dia perlengkapan untuk hotpotan kita malam ini. Semuanya sudah ready. Mari makan. Kakak makan? Makan? Kakak sudah ready tuh. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di dapur aku tercinta. Nah, kalau teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, kita habis ngerampok rumah lama. Kita bawain barang-barang kita yang masih tertinggal. Sebenarnya tuh masih lumayan banyak banget yang tertinggal di sana. Tapi kita maunya ngambilnya nyicil-nyicil, teman-teman. Karena kalau enggak, kalau semuanya diambil jadi satu, kita puyeng. Jadi ngambilnya sedikit-sedikit aja. Dan masih lumayan banyak, kayak panci-panci itu masih banyak, kayak steamer itu masih banyak di sana, teman-teman. Belum kita ambil, kayak blender juga. Tuh, ada yang udah lapar. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini barang-barang ini aku mau taruh di pantry. Ini tuh basket yang kita beli di B&Q beberapa hari yang lalu. Dan lumayan ini. Ini tuh mirip-mirip sama basket kita yang ada di Indonesia ya, sayang ya. Yeah. Mirip. Kita punya basket seperti ini di Indonesia tapi versi kecil. Ya. Dan ini aku keluarkan toples untuk naruh kluwek. Ya. Nah. Jadi ini untuk barang-barang Indonesia yang seperti ini aku mau taruh di sini aja jadi satu biar nggak rempong ya teman-teman, kayak kerupuk-kerupuk kayak gitulah intinya. Oke. Okay. Dijadiin satu supaya aku tuh suka bingung kadang ada sebagian barang di sini, sebagian barang di sana. Jadi kayak lost track gitu loh teman-teman. Nah, kayak rice paper kayak gini sekalian taruh jadi satu. Ternyata aku masih punya banyak banget kerupuk yang aku bawa dari Indonesia juga. Bukan? Apalagi sekarang makannya udah makan sehat, udah nggak pernah makan kerupuk sama sekali. Nih, kayak mung bean. Next year, Sonny. Next year? Ya Allah, setahun lagi. Enggak lah, satu minggu satu kali. Atau satu kali dua minggu, it's okay makan kerupuk. Ya, meskipun mau hidup sehat, tapi ya nggak usah ngoyo-ngoyo nemen lah, re. Wah, banyak banget ini barang-barang, ya Allah. Tapi yang penting nggak mubazir ya, teman-teman. Paling nggak ditaruh di sini, kita ingat kita punyanya apa, gitu. Ini pasta dijadiin satu aja di sini ya, biar nggak ini banget. Nah, ini pasta sehat ya, pasta bayam. Oke, soalnya ada lumayan banyak jenis pasta, jadi mending diplastikin kayak gini. Wah, hari ini hujan. Ini seharusnya memang ya hari ini tuh hujan. Dari tadi pagi tuh udah gerimis dan tapi sekarang lumayan deres teman-teman tuh. Oh, ya. Hujan-hujan makan hotpot mantap banget, say. Makan hotpot? Ya. Bang Daniel mau hotpot? Mau? Kamu mau? Bang Daniel mau. Ya. Suka hotpot, say. Oke. Oke, katanya Bang Daniel hujan-hujan makan hotpot mantap banget tuh katanya tuh. Wes, wes. Bisa makan banyak sayur, say. True. Ya. Oke, kalau hotpot kan bisa makan banyak banget sayur gitu loh. Iya bener banget, Bang Daniel pinter banget sih. Iya dong. Bang Daniel pinter loh. Oke, nanti kita makan hotpot ya. Habis ini kita rapiin dulu ini makanan. Iya bener. Kita rapiin makanan ini dulu, setelah itu aku suapin adik makan siang, setelah itu kita hotpotan, oke? Sambil menikmati hujan di luar, guys. Wow. Nih, lumayan kan? Wow, by the way teman-teman, aku itu niatnya hari ini mau bikin lemet, tapi ternyata singkong aku yang satunya busuk dong. Kayak kelamaan gitu. Aku lupa-lupa terus mau bikin lemet, dan ini tinggal satu biji doang. Dan kalau cuma tinggal satu biji gini dibikin lemet, jadinya paling cuma 5 biji doang. Tapi nggak apa-apa sih ya, daripada mubazir nggak sih? Besok aja lah ini. Besok aja kita bikin lemet tipis-tipis.
Okay, ini sudah selesai, sudah habis. Tuh, aku tuh masih punya lumayan banyak barang-barang Indonesia tuh, sampai ada bawang putih pun ada. Ini aku taruh di sini jadiin satu, ya. Karena ini khusus box Indonesia, biar nggak kelupaan lagi. Ini juga ada aku sampai punya SP juga tuh. Ya. Ini sama makanannya. Makanannya anak-anak juga, snack-nya anak-anak. Ada lumayan banyak. Dan ini ada kluwek juga. Ini snack-nya anak-anak masuk ke sana ya. Ini kluwek yang aku bawa dari Indonesia. Tuh. Ya. Oh, ini kopong, Rek. Hah? Kok banyak yang kopong ya? Ini masih oke. Okay. Oh, ini masih oke. Okay. Kluwek itu kalau kalau kosong ya nggak bagus ya, teman-teman. Tuh, ini fine. Tuh, kita sudah punya kluwek satu toples penuh. Tuh. Mantap. Ini persiapan untuk puasa. Kalau puasa gitu, untuk buka puasa kan enak ya makan rawon ya. Oke, jadi ini tinggal biskuitnya anak-anak. Oh, ini ada terasi, kenapa jadi satu di sini? Wes, wes, ini nanti semuanya jadi bau terasi. Oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai naruh barang-barangnya, dan ini plastik, sebenarnya itu plastik untuk nyimpen makanan di freezer. Sama ini seharusnya tuh gulungan, sama kakak dibuat mainan, dibuka semuanya. Jadinya nggak karu-karuan kayak gini. Anak Bang Daniel. Anak Bang Daniel banget tuh. Oke, jadi ini sudah clear, ini juga sudah clear. Dan kita udah selesai naruh barang-barangnya, dan aku sekarang mau kasih makan siang adik dulu. Setelah itu kita siap-siap untuk bikin hotpotan karena Bang Daniel request hotpot hari ini, guys. Oke? Okay? Ah. Yummy yummy in my tummy. Yummy yummy in my tummy. Wah, gemes banget. Fokus makan, Daddy. Fokus, orang lagi makan disuruh senyum ya, Dek ya. Nah, sebelum kita mulai masak, aku harus kasih bensin, isi bensinnya adik dulu. Kalau enggak, dia bakalan cranky. Ini anak kalau telat makan, kalau waktunya makan, enggak buru-buru dikasih makan, emosi dia, teman-teman. Oke, mimik dulu, mimik dulu. Waduh. Mantap. Aduh, 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 aduh. Iya. Ya wes, kita ketemu nanti ya. Aku mau fokus nyuapin adik dulu daripada nanti onti online bosen ngelihat adik ya, Dek ya. Nanti onti online bosen lihatin adik terus ya. Iya, nanti onti online ngiler sama menunya adik hari ini ya, Dek ya. Waduh. Pakai sendok, nak. Pakai sendok ini. Ini. Nah, dia mau pakai tangan. See you soon, guys. Oke, teman-teman. Jadi sekarang sudah mulai sore. Mulai, wes. Baru aja mulai. Ngelihat bapaknya pegang kamera, udah langsung ngamuk. Tuh, lihat. Lihat, Daddy. Tuh. Tuh, nggak boleh. Bapaknya nggak boleh pegang kamera. Astagfirullahalazim, Kak. Apa, sayang? Apa, sayang? Nggak mau. Minta gendong. Anaknya Bang Daniel. Sini sama Mami, mau sama Mami? Oke, oh. Oke, okay, Daddy, it's okay. Taruh sini aja, wes.
Okay. Udah, Bang Daniel harus pensiun jadi kameramennya Mbak Dian ya. Bapaknya nggak pegang kamera, dia langsung turun dari gendongannya. Sekarang ngelihat bapaknya pegang kamera lagi, dia udah lihat tuh. Tuh, melerok-melerok, ya Allah. Wow. Wow. Kayaknya aku harus cari kameramen nih. Harus hire kameramen, guys. Ya Allah. Aduh. Oh, dia oke. Okay. It's okay. Continue, Daddy. Continue okay. Aja sampai yep. Dia ngamuk. Terus. Wes, suka banget nyari pekerjaan buat istrinya. Ooh. Wow. Well done. Baru 10 hari olahraga. Oke, mumpung kakak aman, langsung aja kita bikin supnya. Oke, kita mau bikin kuah tom yam karena Bang Daniel requestnya harus kuah tom yam. Wes, oke. Kita pakai chili paste. Seperti biasa, ini taruh chili paste-nya. Terus aku mau kasih bawang bombay biar aromanya harum. Dan daun jeruk. Air jeruk nipis. Kita kasih fish sauce. Kita kasih serai. Ini seharusnya pakai lengkuas ya teman-teman, tapi aku kelupaan ngeluarin dari freezer. Males lah, udahlah nggak apa-apa lah. Skip aja. Skip. Dan ini seharusnya pakai evaporated milk, tapi aku nggak punya stok dan aku nggak mau pakai santan. Jadi kita skip aja. Yang penting ada aroma-aroma tom yam. Sebentar deh. Sebentar. Ini masih beku tapi. Masih beku. Ini kalau jangan deh, masukin aja deh. Dah, ada lengkuasnya. Oh. Oke. Ini kuahnya sudah ready dan hari ini kita makannya nggak pakai udon tapi pakai miso un, teman-teman, biar lebih sehat aja, biar aku nggak merasa bersalah ketika aku makan. Kita bikin sambelnya seperti biasa, aku hanya pakai bawang putih dan cabe aja. Ini kita mau chop. Dah, gitu doang. Tuh, jadinya kayak gini tuh. Kasar-kasar gimana gitu. Ini rasanya masih enak kayak gini. Langsung kita transfer ke dalam mangkok. Ini aromanya kebul-kebul, teman-teman. Alias pedes-pol. Lanjut kasih minyak panas. Ini minyaknya aku pakainya nggak banyak ya, teman-teman. Nggak seperti biasanya. Biasanya kalau bikin ini, aku pasti pakai minyaknya lumayan banyak. Lanjut kita kasih soya sauce. Yang agak banyak ini untuk stok. Lanjut kita kasih daun ketumbar. Kalau teman-teman nggak suka daun ketumbar, kasih daun bawang. Ini tuh udah asli enak banget. Tuh. Dimakan pakai telur ceplok sama nasi anget gitu aja juga udah enak ini. Oke, sambelnya sudah ready. Oke, teman-teman, jadi semuanya ini sudah ready. Sayurnya sudah ready, dan ini miminya juga sudah ready, ini udang ready juga, ini daging sapinya, taruh sini, oke. Nah, dan pentol-pentolnya ready, sambelnya ini aduhai super pedes banget, dan kuahnya pun juga sudah ready ya, tuh, oke. Semuanya sudah ready, dan sekarang kita mau langsung aja makan, karena kakak juga udah lapar, ini waktunya dia makan juga, ya. Ya, let's go, Bang Daniel. Oke. Okay. Okay, jadi ini dia perlengkapan untuk hotpotan kita malam ini. Semuanya sudah ready. Mari makan. Kakak makan? Makan? Kakak sudah ready tuh. Wow. Kak, sudah makan. Sebentar, Mami help. Mami help. Kakak suka noodles ya? Iya, nak. Look. Wow. Nih. Yummy. Pentolnya sebentar lagi ya.
Ya, bisa nggak? Kakak hungry? Kakak hungry? Yummy. Pentolnya bentar lagi ya. Bisa? Pinter. Dia nggak mau duduk di kursinya sendiri, nangis teman-teman, maunya duduk di sini. Dan dia udah nggak suka pakai celemek. Nggak mau sama sekali. Iya, Kak. Sebentar, Mami kasih ini ya. Kasih pentol untuk Kakak. Tuh, Onti online. Kakak suka banget sama pentol. Iya. Dia makan pentol non-stop. Bang Dani lagi ada ini tamu, kayaknya temennya papa ngedrop obat teman-teman. Jadi temennya papa itu dokter, beliau selalu bantuin kayak ngasih resep obat gitu loh. Nih pentol. Ya Allah. Kak, makannya kok kayak gitu sih, Kak? Sini Mami bantu, Nak. Mami bantu, sayang. Nih. Dia suka banget sama misoun. Pokoknya mie yang nggak ada rasanya dia suka, kayak udon. Ini nih. Pakai tangan bagus, sayang. Sini. Yes. Yes. Good job. Pinter sekali sih anaknya Bang Daniel. Sini. Duduk yang bener, Nak. Dia asli suka banget sama pentol. Mami punya apa? Pentol. Tuh. Oke. Sini. Wow, ini. Pakai garpu, sayang. Hati-hati, Nak. Duduknya yang bener nanti jatuh. Wow. Bang Daniel tamunya enggak ini. Kita makan aja dulu kesuwen ngenteni Bang Daniel rek kelaperan. Aku tadi siang makannya enggak cuman makan Aku tadi siang makannya cuma makan apel satu biji sama smoothies aja, teman-teman. Makanya sekarang aku lapar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mami makan pentol, Kak. Mantep. Mantep. Mantap. Mantap. High five, Mami. Mantap. 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 Pinter. Ayo makan pentolnya, dimakan. Nih, kakak mau noodles nih, Mami help. High five. Papa friend, iya. Temennya papa itu dokter, jadi beliau sering ngedrop obat buat papa. Delivery. Kok, Mami Mi? Ini namanya apa? Juice. Namanya apa? Juice. Okay. Hai teman-teman, maaf. Kesuwen, Mbak Dian lapar. Gak apa-apa. Nih, kita mulai soalnya. Ada hujan, dingin. Hujan terus-terusan. Gak ada, iya kamu tadi gak bawa jaket loh, di luar loh. Kok bisa? Nice. Mau sayur, Daddy? Mau. Adek. Adek bangun. Put it all in. Put some in. Iya. Which one? Sini. Nih, oke, maaf. Katanya kakak, jangan kakak mau ambil sendiri anak ya. Kakak mau mie lagi? Dia suka banget sama miso un ini. Yummy. Suka pentol. Suka banget. Suka mie.
makan sendiri, pinter loh. Oke, sayang, berapa cabai? Nggak pedas. Nggak pedas? Nggak. Kalau buat aku sih nggak pedas. Orang Indonesia nggak pedas. Orang bule. Mantap. Mie-nya dimakan ya. Dia suka banget sama pentol. Heran anaknya siapa sih suka banget sama pentol. Ada pentol, anak baik. Iya kakak. Dia suka banget sama pentol. Udah bener-bener keturunannya aku banget. Kayak hampir seluruh keluarga aku di Indonesia tuh suka pentol. Semuanya, kecuali adikku yang cowok sendiri. Adik aku yang paling kecil sendiri tuh gak suka sama pentol. Gak suka bakso. Oh. Kita lanjut buah-buahan. Ayo kak, sini kak. Wow, adik bangun. Duduk. Sini duduk, duduk yang bener. Strawberry and blueberry. Adik bangun, Kak. Oke, jadi kita punya additional. Keluarga Bara. Full. Keluarga Bara full. Kak, kakak boleh duduk yang benar nggak sayang? Kak, mami sama lu lihat-lihat, maaf. Duduk yang benar, Kak. Lihat. Yes, adek duduk, mami duduk, daddy duduk, semua duduk. Oke? Dia mau jus lagi tuh kayaknya. Hati-hati pedes, Nak. Udah mantap banget, Son. Iya? Oke, kakak sudah selesai makan. Lanjut main. Sekarang giliran mak bapaknya lanjutin. Aduh, ini sambelnya pedes loh. Adek makan apa? Yobeslah teman-teman. Kita mau lanjutkan dulu makannya. Kita sudahi dulu aja deh videonya ya. Kita langsung ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Terima kasih, teman-teman. Bye guys. Bye-bye. On the online.